teman-teman, sekarang kita berada di Pantai Parangtritis. Kita belum pernah ya buat konten di Parangtritis. Gimana ramenya Parangtritis? Sudah lama enggak kesini. Kita lihat ya. Wah, banyak payung-payung menutupi pemandangan. Pemandangan pantai, payung-payungnya itu nutupin pemandangan, jadi kesannya kumuh. Pada mepet-mepet pantai. Nih, Pantai Parangtritis. Mana Mak? Pantai Parangtritis sore hari. Sayangnya tertutupi dengan payung-payung, tenda payung itu ya, pada jualan atau apa, jadi kesannya ada. Padahal dulu itu nggak boleh ya, harus bersih. Sekarang mepet di pantainya. Karena ramai sekali ya. Ombaknya lumayan besar. Kenapa ini payung-payung pada di pinggir pantai seperti ini? Menurut saya sangat mengotori pemandangan, nggak asik. Harusnya payung-payung itu ada di belakang sana, nggak di pinggir pantai seperti ini ya. Ombaknya lumayan besar. Sore ramai sangat. Itu ada tim SAR yang baru nyari korban ya, karena kapan itu ada anak dari pondok mana gitu tenggelam, sampai sekarang belum ditemukan. Ingat ya teman-teman, pantai selatan itu bukan pantai yang ramah untuk kita berenang.
dan langsung ke bawah Palu. Ada jeep lewat. Tekan kiri semua mana ya, Mbak? Nggak usah lama-lama di Pantai Parangtritis, nggak asik, rame. Ini tamannya Pantai Parangtritis. Bawah pohon cemara. Mari kipul, mari kita pulang. Nanti kita lewat Gumuk Pasir, Pantai Depok, terus Jembatan Kretek 2. Kita tunjukin Gumuk Pasir ya, tapi lewat aja. Nah, di sebelah kanan ini Gumuk Pasir ya, teman-teman. Kalau teman-teman ke Parangtritis bisa ke Gumuk Pasir. Jadi arah baratnya Parangkusumo. Tapi ya panas. Kalian bisa naik jeep di sini untuk keliling di Gumuk Pasir. Jeepnya sekitar 400 ya, sewa jeep. Nanti sampai Pantai Parangtritis itu ke timur, sampai ke tebing-tebing itu. Kalau dulu sampai ke Paralayang, sekarang udah enggak boleh naik ke Paralayang. Jadi cuma ke keliling pantai, Pantai Cemoro Sewu, Parangkusumo, Parangtritis, itu sederet aja. Sama ke gumuk, keliling ke Gumuk Pasirnya. Oke teman-teman, itu tadi kita melewati Gumuk Pasir ya. Sekarang kita melewati nanti Pantai Depok Laguna dan Jembatan Kretek 2. Tonton terus ya sampai selesai teman-teman.
jembatan Kerepek 2. Eh teman-teman, itu tadi video mak-mak petualang Parangtritis ya. Sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Terima kasih yang selalu support Kristi Jogja ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan teman-teman semua. Jangan lupa bahagia. Salam sayang dari